Sempat terhenti, seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana sini, berhahahihi mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan instruksi Mendagri nomor 47 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, 3, 2 dan 1 di wilayah Jawa dan Bali. Terdapat beberapa penyesuaian peraturan. Yang pertama yaitu pusat kebugaran atau fitness diperbolehkan untuk kembali beroperasi di daerah level 4 3 2 dengan syarat kapasitas pengguna fasilitas maksimal 25%, menerapkan protokol kesehatan yang ketat menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Untuk daerah level 3 dan 2 bioskop beserta counter makanan dan minuman yang ada di dalamnya diperbolehkan untuk kembali beroperasi dengan catatan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen. Bandar Udara Ngurah Rai di Bali akan dibuka untuk pelaku perjalanan internasional dari Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, Abu Dhabi, Dubai, dan New Zealand pada tanggal 14 Oktober 2021 semua pendatang wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan mengenai karantina dan tes sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan sebelum diizinkan masuk ke Indonesia. Apabila tidak memenuhi persyaratan, akan diminta untuk pulang ke negara asalnya. Satuan tugas yang berada di bandar Ngurah Rai harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum bandara kembali dibuka. Kompetisi Development Basketball League atau DBL dapat dilaksanakan di Jakarta dan Surabaya dengan ketentuan sebagai berikut. Seluruh pemain, official, kru media dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan screening terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan latihan. Pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan. Seluruh pemain, ofisial, kru, media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua dan hasil negatif PCR H-2. Dan pelaksanaan kompetisi wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Pada hari ini saya akan menyampaikan perkembangan COVID-19 di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa kasus COVID-19 terus mengalami penurunan setiap minggunya. Minggu ini menandakan penurunan kasus selama 11 minggu setelah lonjakan kasus kedua pada bulan Juli lalu. Namun sebagai perhatian saya akan menyampaikan perkembangan di tingkat provinsi pada kasus positif kesembuhan, kematian, dan kasus aktif. Kasus positif di Indonesia pada minggu ini mengalami penurunan 34,6 persen dibandingkan minggu lalu. Bahkan untuk pertama kalinya penambahan kasus positif harian Indonesia berada di bawah 1.000, yaitu 922 kasus per tanggal 4 Oktober kemarin. Namun saya ingin menyampaikan bahwa terdapat tiga provinsi dengan penambahan kasus mingguan di atas 1.000 kasus, yaitu Jawa Tengah 1.094 kasus, Jawa Barat 1.074 kasus, dan Jawa Timur 1.059 kasus. Selain itu, penambahan kasus juga terjadi cukup banyak di DKI Jakarta, yaitu 966 kasus, dan Bali 588 kasus. Untuk itu, dimohon kepada lima provinsi ini, terutama provinsi yang masih mengalami penambahan kasus mingguan di atas seribu kasus, untuk terus mengawasi pembukaan kegiatan masyarakat di wilayahnya. Aktivitas sosial ekonomi yang sekarang telah kembali normal, terutama di Pulau Jawa, menyebabkan potensi penularan kembali meningkat apabila tidak dibarengi dengan pelaksanaan dan pengawasan protokol kesehatan yang ketat pastikan bahwa di setiap tempat kerumunan terdapat satuan atau petugas yang ditugaskan untuk mengawasi protokol kesehatan. Selanjutnya, untuk kesembuhan, meskipun jumlah kesembuhan tentunya mengalami penurunan karena jumlah kasus positifnya juga menurun, namun persentase kesembuhan terus meningkat. Di minggu ini, rata-rata persen kesembuhan telah mencapai 95,77 persen angka ini terus meningkat dibandingkan dengan persen kesembuhan pada saat lonjakan kasus yang hanya sebesar 80,23 persen. Kesembuhan pada minggu ini dikontribusikan oleh lima provinsi dengan jumlah kesembuhan mingguan tertinggi, yaitu Jawa Barat sebesar 1.843, Jawa Timur 1.727, Jawa Tengah 1.652, Sumatera Utara 1.412, dan Bali 1251. Berbicara tentang kesembuhan, kabar baiknya adalah sejak awal Agustus hingga sekarang, penambahan kesembuhan konsisten lebih besar daripada penambahan kasus positif harian. Sebelumnya pada lonjakan kasus kedua, kasus positif bertambah jauh lebih besar dibandingkan kesembuhan harian. Hal ini tentunya patut diapresiasi karena artinya penanganan pasien COVID-19 Baik yang melaku, melakukan isolasi mandiri terpusat maupun dirawat di rumah sakit semakin mengalami peningkatan kualitas sehingga dapat segera sembuh. Kemudian untuk kematian meskipun persentasenya mengalami kenaikan, namun jumlah kematiannya terus mengalami penurunan. Saat ini penting untuk melihat perkembangan kematian melalui jumlahnya bukan persentasenya, karena target kita saat ini adalah menekan kematian hingga nol terdapat lima provinsi yang mengalami kenaikan kematian tertinggi di minggu ini yaitu Jawa Tengah sebanyak 100, Jawa Timur 81, Aceh 63, Papua 44, dan Bali 41. Selanjutnya untuk kasus aktif untuk pertama kalinya kasus aktif kita berada di bawah satu persen yaitu 0,86 persen di minggu terakhir. Ini adalah perkembangan yang sangat baik, mengingat pada lonjakan kasus kemarin, kasus aktif kita sempat mencapai hampir 19 persen. Bahkan rata-rata dunia pun tidak pernah mencapai kasus aktif di bawah 1 persen. Saat ini kasus aktif dunia sebesar 7,77 persen. Terlebih penurunan yang sangat drastis ini berhasil kita capai dalam waktu kurang lebih dua bulan saja. Namun, saya akan tetap menyampaikan lima provinsi dengan kasus aktif yang masih tinggi, yaitu Kalimantan Utara 8,33 persen, 8,83 persen, kemudian Papua 5,33 persen, Aceh 4 persen, Kalimantan Tengah 3,08 persen, dan Lampung 2,63 persen. Masih adanya provinsi yang cukup tinggi baik kematian maupun kasus aktifnya sejalan dengan kondisi bor atau keterisian tempat tidur pada provinsi tersebut. Papua dan Aceh sama-sama masuk ke dalam lima besar kematian dan kasus aktif tertinggi minggu ini. Nyatanya juga termasuk ke dalam lima besar bor tertinggi dengan Papua sebesar 20,52 persen dan Aceh 14,27 persen. Adapun provinsi lainnya yang mencatatkan bor tertinggi adalah daerah istimewa Yogyakarta sebesar 15,84 persen, kemudian Bali sebesar 11,28 persen, dan NTT sebesar 11,44 persen. Meskipun angka bor ini terbilang rendah, namun jika dibandingkan dengan angka bor nasional yang hanya 6,34 persen dan bahkan sebagian besar provinsi di bawah 10 persen, maka perlu perhatian bagi lima provinsi ini untuk segera menurunkan bornya di wilayahnya masing-masing dengan segera meningkatkan kualitas penanganan pasien COVID-19 agar seluruhnya dapat sembuh. Penurunan kasus yang terjadi serta perkembangan yang baik ini tidak boleh membuat kita lengah kepada pemerintah daerah dimohon untuk tetap membaca data dan angka COVID-19 di wilayahnya masing-masing dengan membandingkan daerah lainnya dan angka nasional sehingga dapat mengetahui di mana posisi daerah masing-masing saat ini. Jika ternyata berada di posisi tertinggi untuk perkembangan yang kurang baik, seperti kasus aktif, kemudian kasus positif, kematian, dan bor, maka segera koordinasikan dengan perangkat daerah atau pemerintah pusat jika diperlukan, agar segera melakukan perbaikan. Penting untuk juga terus mengupayakan sinkronisasi data pusat dan daerah. Agar data yang tersedia saat ini akurat dan menggambarkan situasi sebenarnya di lapangan, tentunya kami berharap penurunan kasus dan perbaikan terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan berbagai faktor penyebab lonjakan kasus COVID-19, atau yang sering kita sebut sebagai gelombang baru COVID-19. Perlu dipahami bahwa virus itu sendiri tidak bisa dijadikan sebagai entitas tunggal. Penyebab persebaran penyakit, kita perlu melihat faktor-faktor lain yang menstimulasi persebarannya, misalnya dinamika evolusinya dan perilaku manusia yang mendukung peningkatan transmisinya yang cukup khas di tiap-tiap wilayah. Pada awalnya, kemunculan lonjakan kasus pertama COVID-19 di hampir seluruh negara terjadi akibat masih rendahnya pengetahuan banyak pihak. Akan penyakit ini termasuk para ahli dan ilmuwan di bidang penyakit menular. Penyebaran COVID-19 dari Wuhan ke negara-negara lain terjadi akibat mobilitas yang besar antar negara saat itu, sehingga menyebabkan pandemi. Meningkatnya jumlah kasus-kasusnya, khususnya kasus perawatan di rumah sakit, disebabkan oleh belum ditemukannya obat-obat atau vaksinasi yang mendukung upaya kuratif saat itu. Timbulnya varian of concern seperti Alpha, Beta, Gamma dan Delta di beberapa negara seperti Inggris, Afrika Selatan dan India menyebabkan kemunculan gelombang kedua VOC atau uh, varian of concern yang tidak disertai dengan penjagaan mobilitas antar negara menyebabkan gelombang ikutan ke negara-negara tetangga bahkan negara di Asia Tenggara seperti Thailand dan Indonesia. Studi dari Rosya tahun 2021 mengenai analisis regresi data Covid-19 dari 35 negara di dunia menyatakan bahwa mayoritas penyebaran varian baru di beberapa negara tersebut terjadi akibat pergerakan domestik yang memperparah penyebaran varian impor. Sedangkan di Spanyol, Jepang, dan Korea Selatan, peningkatan signifikan terjadi akibat penularan di komunitas atau kluster sehingga penderita Covid umumnya berasal dari kelompok yang sama. Contohnya ibu hamil dan anak-anak untuk di Spanyol dan kasus di perkantoran untuk di Jepang. Selanjutnya, gelombang ketiga yang saat ini ter terjadi di Kentucky, Amerika Serikat disebabkan oleh distribusi varian baru yaitu R1 dan varian Mu di Kolombia. Selain itu, pembukaan sektor sosial ekonomi yang tidak disertai kepatuhan protokol kesehatan yang tinggi menyebabkan lonjakan kasus di Singapura, beberapa negara di Eropa, dan Afrika. Walaupun saat ini Indonesia telah mulai melakukan kegiatan produktif secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut, namun masyarakat harus tetap berhati-hati dalam beraktivitas jangan serta-merta melupakan pentingnya proteksi protokol kesehatan baik memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Kepatuhan ini merupakan kunci mencegah timbulnya gelombang baru. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan informasi terkini terkait Covid-19. Pada tanggal 3 Oktober 2021, Indonesia menerima kedatangan vaksin yang ke-84 sejumlah 800.280 dosis vaksin Pfizer yang diterima ini merupakan bantuan dari pemerintah Amerika Serikat melalui COVAX Facility. Dengan tambahan dosis ini, total vaksin dan bahan baku telah diterima di Indonesia mencapai 276.960.670 dosis.

dari total sasaran vaksinasi telah mendapatkan vaksin dosis kedua. Adapun target total vaksinasi sampai tahap akhir yaitu adalah 208 juta 265.720 penduduk. Pemerintah pusat berkomitmen untuk mengakselerasi program vaksinasi ini agar selesai sesuai target yang telah ditentukan. Koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan vaksin dapat dipenuhi secepatnya, maka dari itu dimohon kepada masyarakat yang masuk dalam kategori sasaran vaksin, namun belum divaksin agar dapat mendaftarkan diri ke fasilitas vaksin terdekat agar segera menerima vaksin. Bagi masyarakat yang telah divaksin, baik dosis pertama atau kedua, harap tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan agar dapat melindungi diri sendiri dan orang lain secara maksimal. Demikian konferensi pers pada hari ini. Saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab media. Terima kasih. Terima, terima kasih, Prof. Uh, ada tiga pertanyaan untuk hari ini. Yang pertama dari Vira Pro 3 RRI. Perusahaan Merck Co mengklaim pil antivirus Molnupiravir yang mereka kembangkan mampu mengurangi separuh resiko kematian atau rawat inap akibat COVID-19. Kemudian pemerintah juga merencanakan untuk uji klinis terhadap vial tersebut. Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah mengambil langkah tersebut? Seberapa efektif untuk pasien COVID-19 jika dibandingkan dengan obat-obatan yang telah ada sebelumnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pro3 RRI. Pada prinsipnya, Indonesia terbuka dengan semua alternatif jenis pengobatan karena semata-mata tujuan kita bersama ialah meningkatkan kesembuhan setinggi-tingginya. Terkait dengan uji klinis, tahapan ini adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan sebelum obat layak digunakan secara umum oleh masyarakat umum. Kedepannya, pemerintah akan segera menginformasikan update terkait perkembangan obat dan material kesehatan. ...untuk mendukung pelayanan COVID-19. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan kedua dari Hendro Berita 1.com dan Dian Republika. Penerbangan dari luar negeri ke Bali kembali dibuka mulai 14 Oktober... ...dengan tetap menerapkan aturan karantina 8 hari. Terkait dengan pariwisata, bagaimana pemerintah memberikan aturan jelas sejak sekarang... Tentang berwisata maupun bagi para pelaku usaha wisata, dan apa saja yang dilakukan Satgas dalam pemantauan varian dari asing. Terima kasih, terima kasih, berita satu.com, dan republika terkait kebijakan mobilitas, termasuk kegiatan wisata di periode libur Natal dan Tahun Baru. Pemerintah sedang menyusun kebijakan antisipasi libur panjang yang tentunya tidak akan terlepas dari prinsip kehatian. Kehati pembukaan pintu masuk internasional tersebut pun akan tetap memperhatikan pemenuhan syarat perjalanan dan mekanisme screening setelah masuk di Indonesia. Khusus terkait pemantauan varian asing, balit bangkes yang didukung 17 laboratorium yang mampu mendukung upaya whole genome sequencing akan terus mengoptimalkan sumber daya dan pemantauan distribusi varian di berbagai daerah. Nantinya Hasil pemantauan akan disampaikan secara transparan kepada masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terakhir dari Andrian Republik, bagaimana himb himbauan dari Satgas Covid-19 e, karena sebentar lagi akan masuk bulan Maulid. Biasanya umat Muslim di Indonesia memperingatinya dengan berbagai kegiatan yang melibatkan banyak orang dimohon himbauan dari Satgas agar acara Maulid aman dan tidak menjadi klaster baru Covid-19. Dan seperti apa antisipasi Satgas baik pusat dan daerah agar peringatan Maulid di setiap daerah tetap aman Covid? Terima kasih. Baik, terima kasih Republika. Mengingat Indonesia yang saat ini sedang dalam kondisi kasus yang cukup terkendali, sudah sepatutnya kita mempertahankannya dengan tidak terlena dan tetap berhati-hati. Mohon kepada pemerintah daerah melakukan pengawasan kegiatan masyarakat dengan membantu sosialisasi yang jelas di daerah masing-masing, khususnya rincian protokol kesehatan yang harus dijalankan untuk meminimalisir peluang penularan sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih atas pertanyaan media. Dengan demikian, berakhir konferensi pers. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yeah